Halo kalian semua, dimanapun kalian berada, pemerhati video-video YouTube ya. Pada hari ini, kakek diajak cucu kakek jalan-jalan ke pemancingan gelang-gelang yang ada di Langon. Itu arahnya, kalau dari barat ada Masjid Langon, itu belok kanan ya. Kalau dari timur sebelum masjid belok kiri ya. Ini ada pemancingan buat santai-santai ya, lumayanlah wisata tipis-tipis dekat-dekat rumah aja. Ini ada rumahnya joglonya juga ya di sini. Rumah joglo berisi ya barang-barang cukup antik. Nah, itu ada meja, ada kursi Betawi antik. Di dalam joglonya ini buat makan-makan juga. Yuk kita lihat ke tempat kolam pancingnya. Nah, ini kolam pancingnya. Ini ada akarnya, bagus, berdiri tegak di situ. Ada payung-payung juga untuk para pemancing. Nah, di sekelilingnya juga ada gazebo-gazebo untuk pemancing-pemancing. Nah, ini cucu kakek ini nih ya, ikut kakek ini. Bisa santai-santai sama keluarga sambil senang-senang lah untuk menambah imun ya. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat corona. Kakek mau mancing dulu ya. Mudah-mudahan dapat ikan. Aduh, kok nggak dapat-dapat ya. Ikannya pada puasa apa gimana ini? Memang harus sabar kali ya kalau mancing itu. Di sini ada ikan nila, ikan apa ini, gurame. Ya, ikan mujair juga, lele, ada iwak bawal, ikan bawal. Tapi kok pada nggak ada ya, kemana ini ikan-ikannya ini? Ya mungkin nanti perlu kesabaran dulu, dicoba lagi. Nah, makan dulu aja lah. Ini panas-panas, makan tempe mendoan sama cabai rawit. Aduh, keringat gobyes. Itu anak kakek ya, ikut mancing, cucu-cucu kakek juga nih. Nah, di sini juga ada menu-menu makan siang, ikan bakar, ada tauge itu apa, oseng-oseng tauge, ada cah kangkung, cah kae, cah kono, ada semua di sini, tinggal pesan aja. Atau juga kalau mau hasil pemancingannya digoreng juga boleh di sini. Nah, makan dulu dan nyoba mancing lagi ya. Mudah-mudahan dapat. Ternyata kakek dapat satu, lumayan. Ya, cukup besar. Nah, ikan apa ini ya? Ikan mas kayaknya. Strike lagi kakek ini. Lihat itu, syukur deh. Akhirnya ikan-ikan itu mau bertemu dengan kakek. Ikan apa ini? Oh, ikan emas kayaknya ya. Kita coba lagi yuk. Dulu. Iya, ternyata dapat lagi ikan apa ini? Ikan nila ya. Lumayan deh. Yuk semuanya yang mau santai-santai,
bisa datang ke pemancingan Galang-Galang di Langon, Jepara. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.